Halo, hari ini masih dalam rangkaian promo Milia Suara dari Dilan. Hari ini promonya lagi ke salah satu media online, Indozone. Untuk mau tahu keseruannya, ikutin kita terus. Sekarang kita lagi ada di Indozone. Yaps, dan kita akan visit media. Dan ini yang pertama, jadi nanti kita bakal seru-seruan. Di belakang udah ada siapin games. Coba nanti kita lihat gamesnya ngapain, kayaknya seru sih. Kali ini spesial banget karena kedatangan cast dari film Milia. Ada Zulfa, Debo, dan juga Iqbal. Habis promo di Indozone. Main games juga. Iya tuh, seru banget. Dihukum-hukum pakai makan lemon. Dan ya, keras tadi ya. Gua sama Zulfa yang kalah. Dan habis ini kita mau nonton di kafe. Ke Pop FM. Pop FM. Yep. Radio. Gitu terus. Pernah. Gua pernah ngambil kelasnya di Australia, susah banget. Punya dong Mbak Nana, terus ada Mbak Rosi. Gue pernah baca tapi gue lupa. Tapi kalau di Indonesia mungkin siapa ya? Mbak Najwa kali ya? Sering banget aku baca media online sih, lebih banyak online. Karena pengen tahu berita-berita terbaru. Tiap hari kalau online, kalau cetak Biasanya hal-hal yang lagi viral atau lagi hangat diperbincangkan di hari itu, biasanya aku pengen tahu sih, karena biar nggak ketinggalan. Showbiz, international news, local news, fashion. Hai, sekarang kita lagi ada di Pop FM. Hello. Ini kedua kalinya kita promo. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga. Film Milia ini menceritakan apa yang sudah Milia ceritakan di film-film sebelumnya. Tapi kali ini giliran Dilan yang menceritakan dari sudut pandang. Hai teman-teman, terima kasih banyak hari ini udah ngikutin kegiatan promo kita tadi di Indozone atau sekarang di Pop FM. Masih akan ada promo-promo berikutnya untuk film Milia Suara dari Dilan. Untuk keseruannya ikutin terus ya. Di sini. Kayak 2 minggu lalu gue langsung ngomong ke manajer gue pengen jadi announcer. Ada sih, ada rasa pengen, soalnya kayak seru aja. Zane Lowe ada di Apple Music. Kayak Dias. Nah ya? Ya, kalau misalkan boring kan di jalan nyetir, pasti dengerin radio. Prank. Pokoknya yang salah sambung itu lucu banget sih. Dan jangan lupa tanggal ya. 13 Februari 2020. Diingetin terus nih, 13 Februari nonton film Milia Suara dari Glenn. Tuh.